karena dia main terbuka kan gue. Gue mau rekaman sholawat, jadi dia yang main terbukanya. Ya. Yeah. Nah, tuh ya kan. Gitu suka gitu tuh, abis ninggalin terus tiba-tiba muncul lagi. Iya. Terus dia ketika kita udah bahagia dia muncul lagi mau ngerusak hidup kita. Stop. No man. Jangan harap. Wait, sebelum lanjut, support kalian adalah motivasi buat saya. Jadi, biar AMS, pencet tombol subscribe down below dan nyalain lonceng notifikasi. Kalian semua sedup. Let's do the show. Ini sekarang terlalu semangat ini. Gua Syakir Daulay. Gua sedup dan gua Krips AMS. Sedup. Nama dia Ali Kribo. Jadi, kalau kalian belum tahu dia, ya bagus. Ya, jadi dia ini teman gua guys. Dia where are you come from? Where am I come from? I'm from USA, brother. Oh my god. Are you my brother? Yo, I think you're my brother. Bukan ditinggalin, berhenti dia. Ini belakang. Ini tiga. Mobilnya Syakir. Oh. Wah, kacau. Dia nih, berhenti, guys. Dia berhenti terus ninggalin gitu aja. Iya. Tolan, woi. Kalau ada sesuatu yang AMS itu biasanya duas gitu. Jadi kalau orang misalnya gue suka kalau orang lagi makan nih, semua orang nungguin. Kalau kita memang udah temen waktu itu kan gue band nih, semua orang lagi duduk satu meja. Orang baru. Jadi nih, dia ini anak darbuka guys. Oh sedup. Ya. Bukan anak darbuka, emang gue darbuka. Anak gue dilahirin darbuka. Iya pokoknya pemain, yes, pemain darbuka. Yes, anak-anak darbuka. Ini apa brokoli? Brokoli. Tangan lu besok bisa copot kalau tidak. Waduh. Terus. Nah, oke. Okay, kenalkan diri lu. Oke. Okay, secara gua, receh. Secara receh. Nama gue Ali Kribo. Kribo itu aja sebenarnya receh tapi berkelas. Jai. Pokoknya gue Ali Kribo, kenapa namanya gue Ali Kribo? Karena gue orang Amerika tapi tinggal di Indonesia. Gimana gue bisa dapetin Afro-nya tapi ada Indonesia itu Kribo makanya. Jadi bokap? Orang Afrika, orang Amerika tapi keturunan Afrika, Black American, sedup ya kan? Oke, terus ibu Indonesia? Swedia bro. Swedia, Indonesia. Swedia. Nembak-nembak aja dia. Swedia, oh jadi dua-duanya bule. Kok lu bisa di Indonesia sih? Iya kan, gua orang tua pindah gua ke sini, gua mau bilang enggak mau umur 4 tahun. Enggak, gua di sini aja, Pak. Ya udah kamu jalan ke Indonesia. Gimana ceritanya? Oke. Siap. Orang-orang tadi pikir gua orang Indonesia. Semua orang mikir ya. Cuman gua enggak peduli. Gua iya-iyain aja. Lu orang Indonesia? Iya, gitu aja. Ya, daripada gua jelasin lama kan. Iya. Oke, jadi dia orang Amerika tapi udah mendarah daging di Indonesia. Ya. Oke, ini kita sekarang jelasin dulu dong. Ini kita karena dia main terbuka kan gua. Gua mau rekaman sholawat, jadi dia yang main terbukanya. Ya. Yeah. Nah, tuh ya kan. Gitu suka gitu tuh, abis ninggalin terus tiba-tiba muncul lagi. Iya. Terus dia ketika kita udah bahagia dia muncul lagi mau ngerusak hidup kita. Astagfirullah. No man. Jangan harap. Oh, we don't do this, you know. Waduh. Pokoknya kalau dia ditinggalin berarti dia udah nganggap kita itu receh bro. Kita udah dianggap receh, jangan mau diambil lagi. Berarti kita receh, ambil seenaknya, buang seenaknya. Gak boleh. Mendalam sekali gue. Aduh bentar, ya, gue lapar. Bismillah, makan dulu dah. Tanya dong, gue mau makan apa? Tanya dong, oke. Gue disuruh tanya aja. Tanya dong gue mau makan apa, gue gak peduli. Asli, jadi gue tadi saking sibuknya baru pulang dari Sulawesi. Terus langsung mau rekaman, jadi gak sempet makan di rumah. Makan pagi. Dia mendingan tidur daripada makan, jadi sembaring naik mobil. Karena sekarang supirin, gue disuruh supirin terus dia makan yang enak. Yang enak, silakan. Yang enak. Makan bang. Karena makan kalian pijit makan aja. Makan pagi tuh udah enggak zaman sekarang. Sekarang tuh lagi musim makan temen. Ya Allah, Bang. Lu aja kali gua enggak. Iya. Gua ada pertanyaan buat lu. Gua ada apa? Ide barusan. Udah ada sekarang kan ada kayak Gojek lain sebagainya. Udah ada enggak satu jasa. Ini ide yang luar biasa loh ini. Satu jasa orang pijit di mobil. Jadi kita lagi mau kerja nih di mobil, kita punya supir, jadi kita angkut satu orang, dia pijitin kita. Bagus nggak idenya? Apa receh? Tapi receh. Bahaya coy, pijit-pijit tuh berbau.
kan di mobil mau gimana lagi udah ada astagfirullahaladzim. Kita mau jalan ke misalnya Bekasi nih ada kerjaan. Jadi dia ngikut pijitin sampai ke sana. Jadi kita enggak ada waktu buat pijit di rumah. Istilahnya orang yang sangat-sangat sibuk. Wow. Nah, pertanyaannya adalah ini ide yang receh atau enggak? Komen di bawah. Kata gue sih mending apa di rumah? Ya kalau pijit. Iyalah kalau pijit mah harus rileks, santai. Ya kan kita mau beli yang bagus ke belakang dipijitin kan. Tapi kan sekarang ada kursi pijit, men. Kalau kita enggak sempet mijit tuh. Terus kunci kursi pijit mau dimasukin mobil. Iya kan? Iya, jadi kursi mobil jadiin kursi pijit. Ya antara kedua itu. Ya makan dulu, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita nih dari Bandung mau rekaman video klip. Video klip di Dago Bandung ya. Jadi sambil perjalanan kita makanya kita hidup. Sambil di perjalanan kita menghibur kalian. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa kalian jomblo enggak ada yang hibur. Paling yang hibur yang SMS juga, operator. Operator, ya. Kamu menang. Ini itu. Iya, penipuan. Ceteng, wah siapa nih sedap. Jadi saking jomblo tuh saking gak ada yang ngechat. Nanti buka-buka HP, chat, buka Instagram. Yes. Terus abis itu udah matiin ya kan. Terus terbuka lagi, ngeliat WhatsApp gak ada. Sekalinya ada WhatsApp dari grup ini. Dari grup apa? Grup kerjaan atau grup sekolah kan males gitu. Grup receh. Sekalinya ada yang SMS ya. Pulsa Anda telah habis. Gue mau ngadu bahasa Inggris sama lu. Silakan. Oke. Okay. Bring it on, boy. Oh my god. Bahasa Inggrisnya matahari apa? Sun. Lu gimana sih katanya orang Amerika? Oke. Okay. Apa itu? Ayday. Ayday, benar-benar matahari. Jadi Ayday. Day I. Day I. Oh my god. Iya, enggak. Gimana sih lu ah? Waduh. Coba lu sekarang tanya gua. Lagi. Oke, gua tanya. Ker. Ya. Bahasa Inggrisnya enggak papa. No padel. No padel, bukan. No what. No. Enggak apa-apa. It's okay. Kamu tinggalin aku, it's okay. Kan gua mau jadi presiden, men. Amin. Kalau gua jadi presiden, wah, gua merdekakan. Para jomblo-jomblo yang enggak tindas. Presiden apa dulu nih? Kan sekarang gue menjabat sebagai presiden Ijo Tomat. Ijo Tomat sama lu? Gak tau. Kata jomblo terhormat. Hah? Kata jomblo terhormat. Oh sedap. Ijo Lumut. Ikatan jomblo lucu imut-imut. Wah itu gue gak mau. Yang parah ada Ijo Sukirman. Oke. Okay. Ikatan jomblo suka mikirin mantan. Wah yeah. Itu paling parah itu. Itu gak boleh. Itu alamat stop dulu loh. Mendingan dia suruh ikut majelis daripada ikutin mantan. Sedup. Itulah pesan yang bermanfaat dari vlog ini. Semua vlog ini itu doang isinya. Yeah. Jadi lebih baik majelis. Oke. Okay. Oke, ini asli main baterai mau habis. Nah, dan baterai pun habis. Terima kasih udah nonton.